Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian di Jumat terakhir sebelum Ramadan ini? Semoga tetap sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 153. Yang mana pada Perfect World episode 153 ini menceritakan Xiao yang berusaha mencari keberadaan Huling Er setelah sekian lama mereka tak bertemu dari alam bawah. Namun di sini ada aja yang membuat Xiao harus mengeluarkan kekuatannya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Xiao pun kembali ke daratan lima elemen karena teringat janji teman-temannya yang bersedia menunggu Xiao sebelum Xiao pergi ke alam rahasia Yuan Tian. Namun Xiao bertanya-tanya kenapa teman-temannya tersebut tak berada di situ. Bahkan Xiao pun teringat saat Xiao meminta teman-temannya menunggu di luar karena di alam rahasia Yuan Tian hanya kontestan saja yang diizinkan masuk. Namun tak lama kemudian Xiao mendapatkan serangan yang meminta upeti jika Xiao ingin lewat jalan ini. Dan ternyata yang menyerang tersebut adalah Batu Petir dan Kaisar Kupu-Kupu yang juga terkejut melihat bahwa ternyata di depan mereka itu adalah Xiao. Dan karena hal tersebut, di sini terlihat Batu Petir menangis karena sudah sangat rindu akan Xiao ini. Sementara Kaisar Kupu-Kupu langsung masuk ke dalam kuncir Xiao. Bahkan Batu Petir mengaku jika hanya demi menunggu Xiao, mereka rela menjadi bandit selama ini. Yang mana Batu Petir harus terus menggendong Fonik Perak yang terluka parah tersebut. Namun setelah dia sembuh, Fonik Perak tersebut malah menyerang mereka berdua secara kejam. Dan karena itulah di sini Batu Petir meminta kompensasi kepada Xiao atas semua itu. Dengan cepat pun Xiao langsung memberikan potongan batu takdir surgawi kemarin kepada Batu Petir. Yang mana hal itu membuat Batu Petir langsung berubah menjadi bahagia karena merasa Xiao tak pernah melupakannya. Dengan cepat Batu Petir memakan batu takdir surgawi itu yang membuat Xiao terkejut. Karena ternyata Batu Petir bisa memurnikan batu itu yang membuat kekuatannya terlihat langsung meningkat. Bahkan Batu Petir yakin jika dirinya akan berevolusi dengan sempurna dan menjadi batu terkuat di dunia setelah memurnikan potongan batu takdir surgawi tersebut. Di sini Batu Petir Dewa juga memberitahu setelah dia mendapat informasi bahwa semua klan darah berdosa alam bawah berkumpul di tempat bernama Daratan Dosa. Mendengar itu di sini Xiao teringat perkataan Xidolin bahwa klan apilah yang mendapat kerugian besar di Daratan Dosa tersebut. Yang mana hal itu membuat Xiao juga langsung teringat dengan Huling Er. Maka dari itu pun Xiao pun langsung mengajak Batu Petir untuk pergi ke Daratan Dosa tersebut. Dengan cepat Xiao pun ini sampai di reruntuhan klan batu Daratan Dosa. Namun di sini Xiao merasa familiar dengan tempat ini meskipun reruntuhan ini begitu sunyi dan kondisinya mengenaskan. Di sini Xiao pun melihat sebuah monumen yang membuat Batu Dewa sadar bahwa pantas saja Xiao merasa familiar dengan tempat ini. Karena ternyata ini adalah situs reruntuhan negara batu. Sementara di tempat lain terlihat perbudakan yang sangat keji. Terlihat anak kecil yang jatuh karena tersandung batu saat membawa harta tambang. Yang mana hal itu membuat penjaga tak segan menyiksa anak kecil tersebut dengan alasan bahwa ajaran kuno sudah mengampuni hidup mereka untuk menebus dosa. Terlihat di sini orang tua yang ingin menyelamatkan anak tersebut, namun penjaga itu dengan tega menyiksa kakek tersebut. Xiao pun tak tinggal diam saja akan hal itu dan langsung melindungi kakek itu. Karena penjaga itu marah melihat anak kecil tadi menjatuhkan sebuah batu, maka di sini Xiao pun berniat mengganti batu itu, yaitu menggunakan batu petir. Yang mana terlihat orang itu tak sanggup membawa batu petir ini. Bahkan di sini, batu petir langsung menghanguskan orang tersebut menggunakan kekuatan petirnya. Melihat temannya dihabisi, seorang penjaga lain datang untuk mengajar Xiao yang ikut campur urusan mereka ini. Namun Xiao bertanya, apakah mereka tidak takut hukuman dari surga karena begitu senang menyiksa orang seperti ini?
Namun orang itu meminta Xiao tak ikut campur karena sekte orang-orang ini berasal memikul tanggung jawab memerintah atas nama surga dan daratan dosa adalah tempat untuk menahan klan dosa berdarah. Xiao yang tak terima pun langsung menendang orang ini. Bahkan tak sampai di situ saja karena ada dua orang datang langsung menyerang Xiao menggunakan pedangnya. Namun terlihat pedang biasa itu patah dan tak mampu melukai tubuh Xiao sedikit pun. Bahkan Xiao langsung mengeluarkan tanda kunpengnya saat orang lain berdatangan untuk menyerang Xiao ini. Di sini kakek tersebut berterima kasih karena Xiao sudah menyelamatkan mereka. Namun karena hal itu juga, Xiao secara tidak langsung telah menyebabkan masalah besar. Dan mereka menganggap tindakan Xiao ini sangatlah ceroboh. Karena itu sama saja seperti mengorbankan hidup mereka. Dan hal itu mereka katakan karena mereka sudah lelah dianiaya dengan kejam selama beberapa tahun. Dan bukannya bermaksud tidak berterima kasih kepada Xiao ini. Namun kakek ini juga tak menyangka jika ternyata masih ada orang di klan batu yang berbakat dan memiliki harapan. Di sini Xiao bertanya kenapa klan batu bisa jatuh seterpuruk ini. Dan kakek itu menceritakan bahwa dahulu kala klan batu sangatlah makmur dan melahirkan beberapa sosok hebat. Namun tiba-tiba muncul tangan besar jatuh dari langit dan menghancurkan seluruh negara batu setelah leluhur klan batu mengetahui beberapa kebenaran. Bahkan hal itu mendatangkan bencana bagi anak cucu serta membuat klan batu ini diperbudak selama ribuan generasi. Namun di sini Xiao meyakinkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap kepada dunia. Di sini Xiao pun kembali bertanya berapa banyak klan dosa berdarah yang ada di daratan dosa ini. Dan kakek itu memberitahu bahwa total ada 30 klan termasuk klan batu, klan api, dan lainnya. Namun klan batulah yang dianggap sebagai klan yang paling tak bisa dimaafkan. Di sini Xiao kembali bertanya bagaimana bisa orang luar mengenali latar belakang mereka padahal mereka tak pernah keluar dari daratan ini. Dan kakek itu menjawab bahwa itu bisa dideteksi lewat benda suci yang bernama batu suci dosa berdarah untuk mendeteksi keturunan darah berdosa. Saat Xiao ingin menyentuh batu tersebut, di sini kakek itu melarang Xiao. Karena jika seseorang dengan darah berdosa menyentuhnya, sebuah rune akan terpantul di langit. Dan kakek itu tak tahu bencana apa yang akan datang jika hal itu sampai mengganggu master dari ajaran besar. Saat semua orang tertidur pulas, di sini Xiao melihat batu suci dosa berdarah itu berubah seperti bulan. Yang mana hal itu membuat Xiao melihat saat klan batu ini dihancurkan. Bahkan Xiao melihat ada satu orang yang berjuang di garis depan untuk menuliskan kemuliaan agar mereka tak dianggap keturunan darah dosa lagi. Xiao pun juga merasa bahwa ada sebuah tangan dari bulan itu yang mengulurkan tangannya. Yang mana karena hal itu membuat Xiao langsung membalas mengulurkan tangannya. Namun setelah tersadar, ternyata Xiao sudah menyentuh batu suci dosa berdarah tersebut. Yang mana benar saja bahwa kemudian muncullah rune yang terpantul ke langit. Dan tentu saja hal itu membuat semua orang di situ kaget melihat rune ini muncul dengan sekel serta puluhan teratai emas yang muncul bersamaan. Yang mana semua itu bersumber dari tanda di kening Xiao setelah menyentuh batu tersebut. Dan hal itu membuat semua orang juga terkejut karena rune darah berdosa dari Xiao ini sangatlah kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kakek itu pun meminta semua orang untuk membawa anak-anak karena merasa bencana besar akan terjadi. Bahkan kakek ini pun tahu jika rune sekuat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini kakek tersebut juga meminta Xiao pergi karena pasti Xiao akan menarik para master datang setelah menyelamatkan mereka. Dan kakek itu yakin para pengawas akan segera datang juga karena sekarang sudah ada tanda turunnya awan dosa berdarah. Dan benar saja, terdengar suara dari langit yang terpancing karena darah dosa Xiao bersinar begitu kuat dan membuat kakek itu ketakutan. Namun di sini Xiao berniat bahwa hari ini dirinya akan membantu mereka menciptakan kehidupan yang damai dengan cara Xiao membunuh naga iblis ini. Yang mana ternyata suara tersebut berasal dari naga iblis tingkat dewa yang berasal dari sekte naga iblis. Di sini Xiao pun langsung menggunakan sayap kunpengnya untuk menghindari serangan dari naga iblis ini.
menggunakan di sini naga iblis tersebut menggunakan teknik patahkan naga iblis, yaitu teknik iblis dari sekte naga iblis. Namun di sini Xiao merasa bahwa naga itu menggali kuburannya sendiri karena teknik tersebut berkekuatan penarik guntur, yang mana jelas saja petir naga tersebut tidak lebih kuat dari petir milik Xiao ini. Di sini naga tersebut terlihat marah karena hal tersebut, namun Xiao hanya menggunakan jarinya saja mampu mengeluarkan kekuatan petir dari langit yang sangat kuat. Dan setelah itu, dengan cepat Xiao pun langsung menghantam naga iblis ini. Setelah itu di sini Xiao memberitahu bahwa kata dosa melambangkan kemuliaan dan bukan dosa kejahatan. Setelah Xiao barusan mendapatkan penglihatan, bahkan Xiao berjanji bahwa suatu saat Xiao dan semua orang akan menghapus semua keluhan dan memulihkan kejayaan klan Batu. Melihat kekuatan Xiao itu, di sini kakek itu sangat senang karena merasa klan Batu masih ada harapan. Sementara itu di klan Celestial, terlihat pelindung Dao klan Celestial kembali dengan luka parah setelah pertarungannya melawan Jidaolin. Di sini dengan cepat Jitu pun langsung berusaha menyembuhkan pelindung Dao ini, namun terlihat pelindung Dao ini sudah sangat pesimis. Di sini Jitu bingung bagaimana Huang ini bisa melukai pelindung Dao, padahal Huang ini hanyalah seorang master muda di ranah Vulnerable. Yang mana hal itu membuat pelindung Dao berpikir jika jangan-jangan Huang ini tidak termasuk dalam seluruh sejarah kuno ini. Kemudian di sini pelindung Dao meminta Jitu untuk segera kirim orang untuk menghubungi sekte naga iblis dan lembah pedang, kemudian membunuh Huang ini. Karena pelindung Dao ini panik mengetahui Jidaolin sudah memasuki tanah tak bertuan serta Huang yang kini muncul di reruntuhan klan Batu. Sementara di ibu kota negara api daratan dosa, Xiao sadar jika tempat ini tak cocok ditinggali dalam waktu lama. Setelah Xiao merasakan bahwa energi spiritual di ibu kota begitu tipis, namun menurut Batu Petir bahwa ini adalah daratan dosa, yaitu tempat pengasingan yang terkutuk. Sementara Xiao bingung bagaimana menemukan Hollinger karena meskipun dia berada di sini, namun tempat ini terlalu besar untuk mencari Hollinger seorang. Di sini Batu Petir menyarankan agar Xiao menanyakan hal itu sambil jalan karena bagaimanapun juga Linger adalah tuan putri negara api di alam bawah. Dan di sini Xiao pun menuruti saran dari Batu Petir itu dan kemudian mulai bertanya kepada seorang pak tua. Namun terlihat pak tua tersebut tak mengetahui siapa yang Xiao maksud. Bahkan tak sampai di situ saja, karena Xiao pun terus bertanya kepada semua orang yang dia temui dari sore hingga petang bahkan sampai malam. Namun tak satu pun orang yang mengenali dan mengetahui keberadaan orang yang dimaksud Xiao ini. Yang mana hal itu membuat Xiao frustasi karena tak ada satu pun orang yang mendengar nama Wolinger meskipun Xiao sudah mencari selama setengah hari. Kemudian mereka berdua melihat bahwa banyak praktisi dari daratan lain yang datang dan berkumpul di sini. Yang mana ternyata para praktisi itu berharap mendapatkan kualifikasi untuk perang antar jenius melihat kelemahan daratan dosa ini. Xiao pun bertanya, apakah tidak ada satupun dari mereka yang maju untuk mencari keadilan? Namun menurut Batu Petir, tak akan pernah ada orang yang mau menegakkan keadilan untuk keturunan darah berdosa. Kemudian Xiao pun mendengar orang-orang di situ yang sedang membicarakan Huang yang bahkan mampu mengalahkan pewaris istana immortal. Dan menurut orang lain, bahwa yang dikalahkan Huang ini hanyalah tubuh kedua Dichong. Dan Dichong pasti tak akan terkalahkan di dunia ini saat tubuh utama dan keduanya bergabung. Namun di sini terlihat gadis yang yakin bahwa Dichong tetap akan kalah meskipun dua tubuhnya bersatu, karena gadis ini begitu mengagumi Huang. Dan gadis ini bernama Tian Yao, yaitu jenius terkuat dari klan Pola Iblis. Xiao pun bertanya-tanya siapa gadis ini. Dan Batu Petir pun memberitahu bahwa dia adalah Tian Yao, gadis muda jenius paling kuat dari klan Pola Iblis. Sementara orang tadi masih berdebat dengan Tian Yao ini dan merasa Dichong tak terkalahkan karena Dichong ini adalah pewaris istana immortal di masa mendatang. Namun tetap saja intinya bagi Tian Yao, Huang sudah mengalahkan Dichong ini. Bahkan jenius tertinggi yang akan muncul hari ini juga bisa dikalahkannya. Di sini Xiao pun bertanya-tanya sebenarnya siapa yang akan muncul hari ini. Dan di sini dua orang itu tahu bahwa yang akan muncul adalah seorang pemuda bernama Zhang Gongyan. Dan tak lama kemudian, orang yang dimaksud ini mulai muncul lewat portal yang tiba-tiba terbuka. Dichong suan de liao shen ma? Tian Yao xiaojie. Shenme wu shang ren jie? Ke ren shu xian? Shi a. Ta lai le. Dan pada Perfect World episode 154, Zhang Gongyan yang dimaksud akan datang dan akan muncul jenius-jenius lain dari daratan lain. Yang mana di sini Xiao langsung akan kembali memperlihatkan kekuatannya. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 153 ini.
Kirain Mimin sih, si Hao bakal ketemu Ling Er kali ini. Ternyata masih dalam misi pencarian. Dan sekuat apakah jenius yang akan muncul satu persatu tersebut, kita tunggu saja di Perfect World episode 154. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta tetap jaga kesehatan kalian. Dan see you next episode.